Hai, jumpa lagi bersama gue Modati. Ya, kali ini gue akan memainkan game House Flipper. Ya, di mana ini sebenarnya kan udah ada beberapa lah ya, banyak banget yang ngeluarin tentang DLC-nya yang terbaru yaitu Garden Flipper, ya kan. Nah, gue suka banget dengan game ini karena game simulasi, balik lagi ke game simulasi. Nah, that's my apa ya, gue suka aja gitu game-game seperti itu gitu. Nah, kita langsung aja ya, langsung masuk aja ke new game. Oke, okay, starting a new game, you will lose your progress in the game. Oke, okay, yes. Nanti mungkin beberapa di depannya akan gue banyak skip segala macamnya untuk mempersingkat aja gitu ya. Oke, okay, kita nyampe di rumah kita. Ini lahan perkebunannya masih seperti ini. Nah, ini kita disuruh untuk bisa untuk ini sih sebenarnya mindahin ini dan juga mulai bangun yang dalam ya. Oke, kita sekarang langsung aja coba kita bersihin dulu ini. Mungkin saat ini kalau untuk yang sekarang mungkin gue akan membersihkan aja dulu rumahnya kita aja dulu gitu ya. Baru di next episode kita akan langsung bekerja di rumah orang seperti itu. Oke. Langsung aja kita jadi tukang bersih-bersih. Oke, langsung kita ilangin aja semuanya. Oke, kita ilangin semuanya. Baru kita langsung masuk. And then ya, gila berantakannya. Bukan main. Maklum, kamar bujang katanya. Yang punya dulu berantakan banget sumpah ya. Gila. Wow. Pakai ada ini segala lagi. Ada pemangkas rumput loh. Apa namanya yang buat apa motong kayu. Gilingan. Oke, kita simpan mana ini? Bisa di luar enggak ya? Oke, bisa, tapi harus ada lantainya. Enggak dong. Bisa juga taruh sini. Kita taruh perkakas ini di samping. Gimana? Bisa gak ya? Kita taruh di samping sini. Oke, dan kita harus swift untuk rotate ya. And then kita bisa naruh di sini. Kah? Bisa taruh di sini? Tadi bisa ya? Tadi bisa. Nah, ini iya. Coba bisa gak? Oke, bisa. Gue kasih itu dulu lah. Berantakan kalau di rumah, soal di dalam sini berantakan cuy. Ini banyak yang harus diganti dulu. Tapi uang kita cuma 30.000. Oke. Banyak yang harus diperbaiki. Perkakas. Nah, ini masalahnya ngapain ada di sini gitu kalau. Oke. Perkakas-perkakas kayak gini gitu. Ya ampun. Gak bisa lewat dong kalangan room. Apa room ini? Semak-semak gitu. Coba kita gak bisa didirin ya. Yah, balik lagi tempatnya dong. Gara-gara gue previous gitu. Dasar. Iya kan. Oke, close. Ini gila lah tata gini ada di kamar semua cuy. Oke. Ini kayaknya gue harus coba kita ini kita bisa rapiin dulu nggak? Kotor semua dong cuy. Coba kita tablet dulu deh. Kita tablet. Why? Oke, kita bisa change tool. Oke, why? Sorry, bentar ya. Ini rada-rada. Oke. Cuma ada yang tangan doang. Masih cuma ada yang tangan doang. And then kita coba lihat yang tab. Oke, okay, I cannot do it now. Berarti gue harus. Wah, berarti kita harus kerja dulu cuy. Harus kita kerja dulu bentar. Oke lah, kalau gitu kita langsung aja ke laptop. Dan kita coba bangun yang awal dulu. Tapi gue masih ngejalanin ini coba. Ya. Sip.
kita coba lihat. Ada email, and then wow, stole mantannya dong, nyuri radiator dari rumahnya, ngapain coba ya. Oke, kita bangun ini. Langsung kita masuk ke rumahnya dia. Kita harus bersih-bersih. Mopnya baru ada mop di sini karena kita harus jalan dulu. Kita harus jalanin dulu baru kita bisa. Oke, sorry guys. Ya kita langsung. Ya guys, jadi tadi itu gua skip dan juga ada soalnya ada trouble di perekaman gue tadi seperti itu. Dan akhirnya sekarang gue mulai untuk udah balik ke rumah. Ya udah balik ke rumah dari yang tadi tempat kita masuk itu udah gue skip. Dan ini gue udah ada beberapa hal yang baru, termasuk ya ini gue beli radiator. Terus habis itu gue juga ada radiator towelnya juga gue beli seperti itu. Dan kita udah bersih-bersihin beberapa rumah, tempat rumah sini, dan juga mindahin kasur serta meja, apa lemar, bukan meja ya sebenarnya, apa sih kayak laci-laci itu gitu ya. Dan ya ini gue akan tukar jari tangan dulu, set, pakai handy. Setelah itu kita akan melakukan yang namanya ke job selanjutnya nih kita ya, ada email selanjutnya seperti itu. Langsung aja ya. Oke, kita langsung ke laptop dan kita lihat ada 3 email lagi. Ada kita bersihin garage atau apa namanya, tempat parkir ya, garasi. Ini ada a bit of gravel and couple of bush. Oh, ini yang tamannya. Oke, kita sekarang ke yang bangunan aja dulu ya. Habis itu nanti baru kita next episode kalau mudah-mudahan lancar, kita akan langsung coba yang DLC Garden Flippernya. Oke, kita langsung ke radiator. Accept. Ya. Langsung aja ya guys, kita masuk ke rumah ini. Kita harus ke dalam dan oke. Mana harus pasti diganti dan mana harus beli. Kita di sini. Oke, balik sini. Dan ya, kita harus beli radiator di sini. Nah, kita beli radiatornya dan kita langsung aja. Ini salah dong gue. Salah ini rangkanya. Oke. Dan ini dia. Sip. Sip, langsung. Oke. Karena kemarin itu gue ada yang kesalahan itu, akhirnya membuat gue juga makin lumayan lancar untuk radiatornya seperti ini deh. Jadi, nah habis itu kita masuk ke ruangan yang lain lagi. Masih ada beberapa tempat lagi yang harus gue bangun juga. Nah kayak di sini gue harus ngebangun juga nih radiatornya. Dan ada apa lagi kita bikinnya? Oke, modifasnya ini untuk untuk ini sink itu apa namanya, wastafel. Oke, ternyata suruh beli wastafel dulu. Sing, oke. Kita hapus ini. Kita beli sing. Nah, kita pakainya sing yang moldable atau sing with cabinet. Kayak kita untuk bathroom, kita coba yang with ini atau yang satu lagi. Kayaknya mahal banget ya, cuy. Mahal 120. Kita coba yang sink set lagi deh, yang masih mountable sink. Ya ini mas yang tradisional punya gitu ya. Nah oke, okay. Kita beli ini. Oke, okay. Salah, ini harus dibuka dulu plumnya. Oke, okay, unscrew dulu bentar, ininya dibuka. Sip, buka dulu. Dan ini buka lagi. Ini jadi baru harus dibeli ketika itu udah dibuka baru kita beli. Oke, okay, benar. Oke, okay, langsung kita lakuin lagi. Tet. Oke. Okay. Kita dorong lagi. Tek. Ya. Baru kita masukin, kita kencengin lagi skrupnya.
Kita masukin lagi ininya. Oke, siap, subscribe. Dah, selesai. Ininya langsung kita sambungin lagi ke sini. Oke, sip. Ini juga sama, kita sambungin lagi ke sini. Yap, ini langsung kita masukin untuk airnya, dan ini juga kita harus kencengin lagi. Ah, sorry. Nah, ini kita kencengin lagi biar kenceng. Ini masukin ke sini. Dan ini masukin lagi sini. Kita kencengin lagi murnya. And then kita masukin lagi. Ya. Siap, kita pasang, dan ini kita pasang. Nah, ini buat pembuangannya. Kita pasang di sini juga. Kita pasang ininya, dan ini juga kita pasang. Sip. Sip. Oke. Selesai untuk pembuangannya. Dan ya. Oh, ini dia. Ini kencengin. Dah, selesai. Aduh, masih agak lama ya untuk singe ya, untuk wastafel masangnya masih agak sedikit ya lama gitu deh. Oke, okay, dan kita harus beli lagi towel radiatornya. Kita beli lagi towel radiator. Sehingga kita awasin dulu radiator. Kita butuh towel radiator. Oh, kayak bukan pumpnya tapi yang radiator. Radiator towel. Nah, ini dia. Ini kita beli lagi di sini. Cetak, kita assemble. Kita pasang, kencengin baut atasnya, tutup bautnya lagi sini dan atasnya lagi. Habis itu kita taruh lagi ini untuk kencengin, dan ya. Kita kencengin murnya sebanyak lagi. Sip. Oke. Kita kencengin lagi dan buka buat penghangat ruangannya. Siap. Udah kelar ini. Masih ada lagi beberapa ruangan, kayaknya kalau nggak salah tinggal di satu ini aja ya. Benar nggak sih? Oke, yang sini kayaknya nggak ada deh. Ya benar, sini nggak ada, jadi cuma satu ruangan yang terakhir ini aja. Aduh, kok nyempil gue? Nyempil. Nyempil di situ jadi. Oke, nah ini dia di sini. Kita langsung aja taruh di sininya untuk radiator. Nah ini untuk di sini mungkin kita nggak jarang banget ya nemuin radiator dalam ruangan seperti ini kan, karena ya kan Indonesia nggak ada musim salju ya guys ya. Tapi nanti kalau misalnya di luar sana sering banget tuh kalau kita lihat untuk kayak musim salju, pasti radiator itu tuh penting banget untuk kita ngangetin ruangan, karena kan minusnya banyak, minus udah minus berapa derajat Celsius, dinginnya udah pasti dingin banget. Makanya butuh banget tuh ruangan pendingin, apa ruangan penghangatnya. Kalau kita kebanyakan AC ya enggak. Ruangan pendingin doang yang banyak. Nah, ini kita udah semua, teksnya udah segala, ininya, otasnya udah, tugas kita udah selesai. Dan ya, udah selesai, kita keluar dari rumah dan kita siap pamitan serta. Nah, kita udah selesai dan kita tinggal langsung complete the order. Enter aja dan yeah, kelar ya 100% kan. Kelar 100% dan kita dapetin uang $894. Ya sebenarnya kalau kita hitung-hitung dari yang sink, terus habis tadi kita juga radiator, tower radiator kita beli juga segala macam, kurang lebih kalau kita taruh semuanya 100-an, kita untung kurang lebih lah $300-$400 lah gitu ya untungnya. Dan oke, okay, kita complete. Ya, dan kita udah nyampe di rumah kita nih. Nah, ini dia. Dan di sini udah kita beresin semua kan? Cuma tinggal depannya aja yang garden. Nanti dulu deh. Garden nanti dulu aja ya. Terus habis itu kita juga udah bisa kita lihat perknya. Nah, perknya sendiri kita udah kita naikin beberapa ya, termasuk kayak plaster udah naik 20%, peel apa Taylor ini udah dimasuk, udah dinaikin juga 20% untuk five tiling dan juga paneling. Terus juga sama ada untuk negotiation, kita udah naik di extra payment for ordernya. Nah, untuk itu nanti kita untuk next selanjutnya kita akan langsung jalanin lagi di sini nih, masih ada 4 mail lagi. Nah, 4 mail ini nanti akan kita jalanin di next episode. Oke, okay? Nah, segitu aja dulu dari gue untuk game House Flipper kali ini ya. Kita belum masuk ke Garden Flippernya, tapi next episode mudah-mudahan kita langsung bisa masuk ke Garden Flipper. Tadi lo udah lihat sendiri ada mail yang berbentuk kayak bunga, dan itu adalah mail untuk kita mengerjakan gardennya. Nah, untuk itu gue mungkin segini aja.
Gue Modati, see you next time and bye.